Ternyata begini proses pembuatan jet tempur Dassault Rafale Prancis. Sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia, Rafale telah memenangkan reputasi yang kuat dalam performa, keandalan, dan fleksibilitasnya. Proses pembuatan jet tempur ini melibatkan teknologi tinggi, keahlian insinyur terampil, dan inovasi yang tak kenal lelah. Dari konsepsi hingga penyelesaian, setiap langkah di dalamnya merupakan pencapaian teknik dan teknologi terdepan. Mari kita telusuri secara rinci proses pembuatan jet tempur Rafale yang memukau. Pembelian 42 unit jet tempur Rafale oleh Indonesia telah menjadi berita utama dalam beberapa bulan terakhir. Dalam proses pembuatan ini, Dassault Aviation, produsen pesawat terbang terkemuka dari Perancis, telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi permintaan yang besar. Namun, laporan terkini menunjukkan bahwa produsen tersebut mungkin tidak dapat memenuhi target produksi yang tinggi, yang dapat mempengaruhi pengiriman pesawat ke berbagai negara termasuk Indonesia. Semua dimulai dengan konseptualisasi tim insinyur dan desainer di Dassault Aviation, perusahaan pembuat Rafale, melakukan analisis pasar, kebutuhan militer, dan kemajuan teknologi untuk menentukan persyaratan desain yang optimal. Pada tahap ini, pertimbangan seperti kecepatan, jangkauan, ketahanan, dan kemampuan tempur diintegrasikan dalam rancangan awal. Setelah persyaratan desain ditetapkan, tim desain mulai mengembangkan konsep yang akan menjadi dasar untuk Rafale. Mereka menggunakan perangkat lunak pemodelan komputer canggih untuk menghasilkan desain yang detail dan akurat. Desain ini melibatkan berbagai aspek, termasuk aerodinamika, struktur pesawat, avionik, dan sistem senjata. Setelah desain awal selesai, tim membangun prototipe untuk diuji. Pengujian melibatkan simulasi komputer, uji terbang, dan evaluasi sistem. Ini adalah fase kritis dalam pengembangan Rafale karena hasil pengujian akan memengaruhi perbaikan dan iterasi desain berikutnya. Setelah prototipe diuji dan divalidasi, produksi komponen dimulai. Komponen-komponen ini terdiri dari berbagai bagian pesawat, termasuk sayap, badan pesawat, sistem avionik, mesin, dan senjata. Komponen-komponen yang diproduksi kemudian dirakit bersama untuk membentuk pesawat Rafale yang lengkap. Perakitan dilakukan di fasilitas produksi yang luas dan dilengkapi dengan peralatan khusus. Setiap langkah perakitan diawasi secara ketat oleh tim ahli untuk memastikan bahwa pesawat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dalam proses pembuatan, Dassault Aviation telah menunjukkan kemampuan untuk memproduksi pesawat tempur Rafale dengan cepat pada tahun 2024 dan 2025, rata-rata produksi Dassault 20 Rafale per tahun. Namun, dengan 234 unit Rafale yang dibeli oleh Perancis dan 261 unit oleh negara lain, serta 188 pesawat yang tersisa di pabrik Dassault, produksi tersebut tidak mencukupi permintaan yang besar. Masalah ini diperburuk oleh kebutuhan Dassault untuk mengirimkan banyak pesawat ke berbagai negara. Pada tahun 2026 hingga 2033, Dassault harus mengirimkan 174 unit ke Perancis, 42 unit ke Indonesia, 80 unit ke Uni Emirat Arab, dan 10 unit ke Mesir. Jika rata-rata produksi Dassault 20 Rafale per tahun pada 2024 dan 2025, maka tersisa 188 pesawat yang harus dikirimkan antara tahun 2026 dan 2033. Tingkat pengiriman saat itu hampir 24 pesawat per tahun, yang dapat menjadi tantangan bagi produsen. Komitmen Dassault untuk memenuhi permintaan yang besar telah menjadi salah satu daya tarik pemesanan jet Rafale. Namun, dengan kesibukan penjualan Rafale yang meningkat, komitmen 36 bulan untuk menyelesaikan orderan menjadi lebih menantang dan bahkan dapat membahayakan beberapa kesepakatan di masa depan, seperti yang dikatakan International Institute for Strategic Studies. Dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia dapat menikmati kelebihan jet tempur Rafale, termasuk kemampuan untuk melakukan berbagai jenis misi, seperti superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, pengintaian udara, dan serangan anti-kapal. Rafale juga kompatibel dengan berbagai macam persenjataan, seperti rudal udara ke udara jarak jauh Beyond Visual Range, BVR, Meteor dan MICA, serta rudal standoff jarak jauh Scalp, rudal anti-kapal AM-39 Exocet, BOM.
berpemandu laser, bom klasik tanpa pemandu dan meriam internal Nexter 30M791 30mm yang mampu memuntahkan 2.500 peluru menit. Dengan efektifnya kontrak tahap ketiga, Dassault Aviation akan langsung memulai proses pembuatan 18 unit tambahan pesawat tempur generasi 4-5 tersebut guna melengkapi total pengadaan 42 unit pesawat untuk pemerintah Indonesia. Pesawat Rafale pertama diharapkan tiba di Indonesia pada awal tahun 2026. Dan dengan persenjataan dan perangkat pendukungnya, diharapkan akan meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI AU secara signifikan dalam menjaga kedaulatan negara di udara. Setelah perakitan selesai, pesawat Rafale menjalani serangkaian pengujian akhir untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Ini termasuk pengujian sistem, uji terbang, dan simulasi misi tempur. Setelah berhasil melewati semua pengujian, pesawat menerima sertifikasi dari Otoritas Penerbangan Militer pada tahap ini. Toleransi yang ketat dan standar kualitas yang tinggi dijaga untuk memastikan keandalan dan kinerja yang optimal. Setelah pesawat menerima sertifikasi, produksi massal dimulai. Dalam tahap ini, proses produksi dioptimalkan untuk memungkinkan pembuatan pesawat dalam jumlah besar. Ini melibatkan peningkatan efisiensi produksi, perbaikan proses, dan penggunaan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas pesawat Rafale yang diproduksi kemudian dikirim ke klien, yang umumnya adalah Angkatan Udara Militer. Setelah pengiriman, perawatan dan pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan pesawat tetap dalam. Dassault Aviation terus melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan performa, efisiensi, dan kemampuan tempur pesawat ini, termasuk pengembangan sistem avionik yang lebih canggih, integrasi senjata baru, dan perbaikan struktural. Proses pembuatan jet tempur Rafale adalah perpaduan antara teknologi canggih, keahlian insinyur terampil, dan inovasi yang tak henti dari konseptualisasi hingga pengiriman. Setiap langkah di dalamnya merupakan pencapaian teknik yang mengesankan. Dengan begitu, Rafale, Prancis telah menetapkan standar baru dalam desain dan produksi pesawat tempur yang canggih. Salah satu aspek kunci dari pembuatan Rafale adalah penggunaan material dan teknologi terbaru dari komposit karbon hingga paduan logam khusus. Bahan-bahan ini harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kekuatan, ketahanan, dan ringan. Inovasi dalam penggunaan material adalah hal yang penting untuk mengurangi bobot pesawat dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.